halal, ada ikatan. Ikatan akad nikah boleh buka balik tak? Bila ikat, buka tu dipanggil benda tolak. Tolak bahasa Arab, bahasa Melayu buka ikatan. Nampak? Laki-laki nama duda, hak ni nama janda. Nampak? Ha, tu buka balik. Faham akad? Maka akad-akad dalam akidah, mana kita simpulkan segala hak sahih. Nah, akidah-akidah yang sahih, kita ikat. Ikat abuh dana dalam hati kita. Jadi kita hidup berakidah. Ha, comel eh? Nah, itu yang ulama pagi petang duk karang kitab berkenaan akidah. Kita tak payah cari sendiri dalam Quran mana ayat berkait dengan tauhid, hak ni mana kait dengan fiqh. Ulama ambil suku dah. Ayat berkenaan dengan akidah, hadis berkenaan dengan akidah, buat satu kitab tauhid. Mari ajar pula free, dengar, pegang, selamat dunia akhirat. Itu dia. Sebab kalau kita fikir, kita cari dunia berapa jam, sama tak dengan kita dengar kuliah? Kuliah saya 2 jam, kalau kuliah biasa sejam je tak? Kita mari 2 jam ni pasal mari jauh. Nak mari balik pula 2 bulan lagi. 2 bulan lagi kena molek, tuan-tuan mati dah. Kena molek, saya sendiri tak mati. Faham? Betul tak? Ha, jadi 2 jam malam ni kita cari ke paling-paling tedak, kita cari dunia berapa jam siang tadi? 8 jam. Makan 3 jam. Berok kecing mandi 2 jam sehari. Lepak tidur menengung. Allahu Rabbi, banyaknya. Jadi dunia kita 23 jam, agama 1 jam, telah pun dikira balancing di sisi Allah. Padahal nak balance sungguh, cari dunia 12 jam, akhirat 12 jam. Mampu kita kalau ngajar 12 jam. Nampak? Neh, cip tak saya buat kuliah. Nak kuliah bermula pada tahun ini, akan start pukul 7 malam dan tamat pukul 7 pagi esok. Dengan ustaz-ustaz tidur. Tapi cukup 1 jam, dunia kita 23 jam dikira balance di sisi Allah. Nah, alhamdulillah dah kita cari. Kadang-kadang kerja bukan 8 jam, tambah overtime 1 jam, OT, overtime. Faham? Kadang-kadang tu marah, boh dakwi overtime. Boh minta overtime. Boh kata dakwi, piket. Nak overtime, nak lebih masa. 1 jam RM4, 2 jam RM8 dapat. Gaji yang ada dah RM1,500, tambah overtime RM500, RM2,000. Tapi orang ngajar 1 jam tak boleh mari. Ni yang kata bodoh dari lembu. Betul tak? Sedangkan ni bukan ni kita ambil ilmu ustaz, hak Allah Taala. Kerana kita dalam perjalanan balik, semua orang balik belaka, kafir beriman semua balik. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Baca yang kedua, dan kepada Allah kita akan balik. Balik buat apa? Balik akan dihitung seorang demi seorang demi seorang. Nabi kata la tazalu qadama ibni adam yaumal qiyamati indallah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan dapat bergerak dua tapak kaki manusia di padang mahsyar nanti, bangun daripada kubur, melainkan kena jawab 4 soalan. 4 soalan. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Daripada umur kita, di mana kita habiskan? Hei si pulang bin si pulang, kita pun jawab, ya saya. Berapa umurmu? Umur saya 60 tahun. 60 tahun awak pergi mana? Masjid berapa tahun? Balasah berapa tahun? Hadir kuliah berapa tahun? Jawab, tak ada waktu. Masa muda itu main bola, masa tua karaoke. Balik awal. Nampak? Heret dengan gari-gari masuk dalam api neraka. Itu soalan pertama, dak pah dah. Nak? Ha. Soalan kedua, an syababihi fima afnah. Masa muda pula berhabis ke mana? Nak? Ha, jawab. Masa muda. Masa muda jangan main. Masa muda ni lah. Dan muda ni umur berapa je kabar kok? Orang Kelang. Muda umur berapa? Wakcik umur apa je? Ha? 60. Muda ke tua? Tua. Muda. 60 muda. Kalau bandingkan dengan hak tulis buku baru ni, berapa?
85. Ha. Tak? Ha. Faham tak? Muda tak, Pak Cik? Muda? Muda. Tak mati-mati lagi. 85. Faham? Ha. Kalau Pak Cik 85 muda. Pasal apa? Di Terengganu ada seorang perempuan nama Hajah Macwook. 107 tahun. Nah, itu keluar paper masa umur 104 tahun. Kahwin dengan budak umur 32 tahun. Honeymoon. Ha. Sekarang 107. Nah, Allah, Pak Cik ni jadi baby. Dahlah 60, dia 107. Anggar-anggar dang tak 107. Rasa-rasa ya? Dang tak? Dah kali nak panjang, nak panjang, nak umur nak tak? Nak tak? Nak lah, tak sawak lebar gitu. Nah. Ha. Nah, semua kita nak panjang umur, tapi panjang umur dalam taat kepada Allah. Hak tu kita nak. Nah. Ya Allah, panjangkan umur aku. Molek minta gitu supaya kita dapat berbakti kepada agama Allah. Sempat kita qada segala hutang kita kepada Allah. Nah. Ha. Siapa kau tak mau jadi muda semula? Nak? Ha. Tapi tak boleh dah. Sekali je. Kalau ada orang jual pay muda, Allah hebat. Pay tu kalau kita makan sebutir, dia akan muda 10 tahun. Nak? Pakcik umur 60, makan 3 butir semalam, bang. Esok bangun, tidur jadi 30. Berapa butir nak beli rasa-rasa? Ha? Kalau 1,000 sebutir, beli tak? Beli tak? Belilah orang nak muda belaka. Kalau muda, seremanya sedap. Makan sedap, berlari sedap, berjalan sedap, buat kerja sedap, baca buku sedap, mata terang, telinga cerah, nikah pun sedap. Nak? Ronda-ronda pun sedap, semayang pun sedap. Nak? Ha. Ni nak naik kepada je, rokok apa gini, naik, rujuk. Nak? Terimam je ni, baca laju sikit, waktu big inhaler. Ah, tu lebih orang muda. Nak? Sungguh. Orang ambil anak kita, orang curi ambil barang kita, dah kita tua dah boleh kerja. Dah tua. Gitu. Dah kalau kita 30 boleh kerja. Boleh kerja. Tu kelebihan orang muda. Macam saya ni. Faham? Ha. Jadi gunalah masa muda kita untuk agama. Masa ni kita belajar sedap, ngaji sedap, dengar pun sedap, baca buku agama pun sedap. Nak pergi pun cepat. Nak nak masuk dalam masjid, parking pun senang. Ni orang tua kau nak kong balik tepuh dorang. Nak ha, ni. Jadi guna masa muda kita sebelum tua untuk agama. Tapi kita habis masa muda dengan larut. Alhamdulillah kalau dang balik ke pangkal jalan, kalau larut sok mau. Nak kata marilah main tengok dah tepi-tepi jalan duk main gitar. Bukan nak marah benda, marilah masjid. Nak greng 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 dak sedak sepung kereta kapuk je. Nak dak mari masjid orang duk ngajar malam ni tauhid, malam esok tajwid, malam lusa fiqh, malam nun tasawuf, malam nun tafsir, malam lusa nun hadis pula. Duk main kita tu greng greng la ilaha illallah. Rugilah. Faham tak? Rugi. Kata mari ya dengar orang mari main di masjid ni. Ha, tak apalah, relaxlah ustaz. Nanti kita pergilah. Tak pandai pun. Nak? Padang A minor tu. Greng, greng, greng. Isa. Nah, kalau pandai pun. Orang pandai mari sini. Nak? Ha. Budak-budak kapung. Kan? Dia berakhir. Duduk atas gerai. Kan? Dua, tiga orang. Main gitar seorang. Nyanyi empat orang. Suara macam keledar. Nah. Nah. Bukan nak marah main tu. Tapi ni masa prime time. Mari belajar agama tu. Nak? Ha. Mu main duk atas gerai tu dak pas ke mana? Neh. Ha. Kan kita minta lagi je main lagu ni selagu Metallica. Nak? Ha. Eh, lagu benda ustaz, ada reti nak main. Kerana apa? Kerana matlamat kita hidup dalam dunia illa liya'budun, jadi hamba Allah. Faham? Ha, tu matlamat. Hak lain tu hiburan. Nampak? Ha. Sebab tu kita buat nakal-nakal sikit supaya orang suka. Sebab kita hiburan daripada hiburan di konsert,
tepat-tepat lagu, pak mabuk, tepat disko, baik berhibur sini dalam masjid sambil dengar kuliah, kita hiburkan hati. Faham? Ha, balik boleh ilmu. Faham tak? Ha. Dan segala hukum daripada hukum-hukum yang bersangkut paut dengan semayang dan lainnya. Jadi dalam kitab ini dan kitab-kitab seumpama yang fardhu ain adalah perkara-perkara pokok yang mesti, yang tak dapat tidak kita kena faham, kena tahu. Kerana kita hidup dalam dunia ada beberapa kewajipan, kewajipan itulah kita kena buat dengan betul. Maka ulama-ulama karang kitab, tulis buku supaya kita ikut panduan dan betul keadaan hidup kita. Akidah kita betul, dalam bab sembahyang kita betul, puasa kita betul, maka selamat kita dalam perjalanan balik menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berhenti kat hamba himpunkan di situ. Kita sambung 2 bulan lagi panjang umur.